kalau orang kalau awak ada kencing manis, janganlah minta-minta dijauhkan. Kalau misalnya dah pernah pening, rasa dah berpeluh-peluh, atau mana kurang gula, jadi makan sedikit manis tak apa. Ni sebab kita nak tunjukkan ni muzium coklat ni. Muzium coklat? Ya. Kita tengok je apa yang menarik kat muzium coklat. Jom kita tengok. Memang tidak dinafikan lagi, coklat merupakan makanan, minuman dan snack yang popular di kalangan kanak-kanak dan orang dewasa. Walau bagaimanapun, coklat dianggap sebagai makanan ringan dan tidak berkalori, enak tetapi tidak berkhasiat. Tetapi pada hakikatnya adalah sebaliknya. Menyedari coklat menjadi antara makanan kegemaran ramai, syarikat pengeluar coklat tempatan DR Group Holdings Sdn Bhd telah pun membuka sebuah muzium coklat untuk pembelajaran dan menyebar luas maklumat khususnya mengenai makanan itu. Muzium coklat yang pertama di Asia Tenggara itu terletak di Kota Damansara yang beroperasi dari jam 10 hingga 5 petang. Apa yang ada di sini? Tentulah pelbagai ilmu yang bakal anda dapati. Antaranya sejarah asal coklat, kenali siapa yang dinamakan sebagai bapa coklat, nutrisi dan bentuk-bentuk coklat serta bagaimana proses pembuatannya. Idea museum ni kita terfikirlah dalam 5 tahun dulu, 2008 tak silap saya, apabila kita punya pengurusan Datuk Dahlan bercadang untuk menambahkan satu lagi aktiviti syarikat, iaitu mengadakan satu museum coklat yang proper, maksudnya sebuah museum yang mempunyai tiga tujuan, iaitu satu ialah untuk education atau pengajaran, dan dua untuk memberi pengalaman experience, dan ketiga shopping. Jadi melalui idea ini kita telah pergi merantau ke khususnya di Europe, di mana kita tahu negara Eropah adalah tempatnya bertapaknya coklat daripada tahun 1880s lah. Jadi kita telah melawat beberapa museum di negara Eropah, dan daripada situlah idea ini kita keluarkan untuk di Malaysia. Tahukah anda pelbagai khasiat yang boleh kita dapati daripada coklat? Antaranya, coklat adalah makanan yang menyebabkan fikiran menjadi tenang. Bagaimana caranya? Dengan memakan 1.5 ounce coklat sehari, ia mampu mengurangkan hormon tekanan dan petunjuk kecemasan lain yang boleh menyebabkan tekanan. Berbalik ke muzium coklat ini, anda juga berpeluang melihat bagaimana menghasilkan coklat buatan tangan dan juga mesin sepenuhnya. Sekiranya berpeluang, anda turut merasai pengalaman membuat sendiri coklat. Oh ya, ada satu lagi tarikan di sini. Anda tentu tak percaya sekiranya replika naga ini diperbuat daripada coklat. Itulah kebenarannya. Melihatkan ketelitian pembuatan replika naga ini, ia sebenarnya mengambil masa 30 hari untuk disiapkan. Dari segi penubuhan museum ni is sebagai satu CSR, Corporate Social Responsibility, dan juga kita rasa rakyat Malaysia masih ramai yang tidak berpeluang mempelajari ataupun mengetahu pasal asal-usul coklat. Yang kita dapat di kedai-kedai adalah benda yang dah siap. Dari segi sejarahnya, dari mana datangnya koko dan bagaimana koko dikenali oleh kita sebagai pengguna. Jadi ini satu peluang untuk kita menonjol ataupun memberi satu education kepada rakyat Malaysia khususnya untuk tahu sejarah koko sehingga dia dah siap untuk dimakan. Kalau anda peminat setia coklat, apa kata anda datang kemari untuk berborongsakan coklat yang ada? Terdapat pelbagai pilihan jenama yang ada di sini, terutamanya jenama-jenama popular. Janganlah risau pasal harga yang ditawarkan di sini kerana ia dijamin murah. Apa yang penting, coklat di sini diimport terus dari kilang-kilang pembuatannya, berkualiti dan berjenama. Semoga usaha murni yang dilakukan oleh kilang pembuatan coklat tempatan DR Group Sdn Bhd ini dalam menyampaikan ilmu tentang coklat diteruskan dan dimanfaatkan oleh masyarakat Malaysia.